tuh ekstrimnya masa dulu, tapi aku takut toh. Enggak apa-apa, mudah-mudahan oleng. Pusing masuk aku naik ini masuk. Gaya-gayaan nih kamu nih. Yang terakhir itu loh, pas diorangnya di sini, kepalanya masnya mau kejedot. Masa itu? Iya. Itu yang bikin muntah kali. Ini matanya nih. Ini. Aku pura-pura jadi anaknya dia kan aku depan. Enggak itu Pak. Kamu cewek-cewek belakangmu apa? Kamu enggak ada istri. Ini siapa? Enggak. Pemandangannya guys ini keren banget nih. Sering bangun kesiangan, padahal agenda kalian padat. Ditambah harus masuk tepat waktu, tapi kalian masih ribet nyari kunci motor yang bertumpuk dan bentuknya hampir sama. Rasanya pasti panik dan pusing banget tuh. Alhasil, kalian bakalan capek dan aktivitas kalian bakalan kacau sepanjang hari. Eh, tenang dulu, nggak perlu khawatir. Kali ini, kami Garda Wisnu Satria Muda ngeluarin produk terbaru nih guys. Mercedes gantungan kunci yang super cute and keren untuk kalian koleksi. Bisa dipasang di kunci motor atau ke barang-barang penting kalian lainnya. Yang pasti bakal lebih kece, unik, dan ngebantu kalian buat nandain semua barang biar gak ribet ketuker lagi. Makanya ayo segera miliki sekarang dan koleksi semuanya sebelum kehabisan. Ingat ya, stok terbatas dan gak bakalan ada di tempat lain. Makanya ayo buruan beli guys. Terima kasih. Oke, kembali lagi di channel Garuda itu. Udah. Nah, kali ini kita sudah berada di Ulun Danu Beach. Ulun Beach Danau. Danau Lake. Hari ini kita mau menaiki kapal apa? Atau jet ski? Harusnya kamu bawa pantai. Yo, harusnya Mas Adu kenapa sih? Enggak, dilarang jadi Mas Adu. Sebenarnya kan aku pengen mancing di sini, tapi kan ini sakral. Jadi oh, winter sakral. Memang ikan di sini enggak boleh diambil. Kalau mancing, naik bentar kamu takut. Ayo mending kita cepetan naik kalau enggak mau ininya Ausita selamanya. Itu jangan dulu. Enggak, please. Aku kan cuma suruh bawain, kenapa kamu? Ini pasti udah settingan memang sendiri semuanya. Enggak, kita benar settingan ini. Antri ini tuh. Yuk, kita langsung aja naik ini ya, besok kita mau naik apa namanya ini? Jet. Heeh. Naik jet darat lah. Jet darat. Jet air. Jet hitam. Jet hitam ini kok katanya sanyu mu. Mas Yo, ini beli tiketnya Mas Yo. Heeh. 5 orang sih itu. Iya, 5 orang mau enggak bisa ikut mawut. Mawut enggak bisa ikut, Tut. Eh kamu naik becair po sama Mais, tak bayarin. Enak lho ngobel-ngobel. Maksimal 5 orang. Pas ini kita. Iya. Nah, kamu ini Mas naik beca. Oh, kamu becair lah. Atau nak Berani enggak, Mas? Enggak berani aku. Enggak berani juga lah. Mending naik sampan deh. Kalau enggak naik ya berenang. Iya, boleh. Mending enggak beli ya? Beli. Oke. Ini yang bayar ya? Ya, wes. Berapa itu? 200. Oke, guys. Jadi kita mau naik kapal ya dan ini speedboat. Tuh. Ya, ini cepat banget loh. Ekspresinya Mas Adu gimana ya? Ini kalipun kita ngajak Mas Joko itu percuma. Soalnya dia itu pasti muntah. Kita enggak mau naik. Percuma. Ini kali kedua tuh naik. Ini cuman Boy belum pernah nih. Belum pernah. Boy. Ini belum pernah nih. Yang kemarin mau ini naik. Ini enggak jadi. Soalnya apa? Antri banyak banget itu, Mas Yo. Iya, berarti kamu belum pernah naik toh? Belum. Iya, iya tuh. Udah. Yo guys, yo nih kita mau naik kapal. Tutup ekstrim masa dulu tapi aku takut toh. Enggak apa, mudah-mudahan oleng. Iya, Mas Yo. Ini tas kenapa? Pakai bagian sudah di tangan Dul. Jadi terserah kita mau ngapain. Oh, jadi gini. Aku kan tadi pagi belum mandi. Ya. Nah, ini kok lihatnya air tuh seger banget. Seriusan kamu belum mandi pun? Heeh. Waduh. Nyemplung aja gimana sih? Jangan nyemplung. Yo guys, sekarang kita mau naik itu. Ini antri enggak sih? Enggak ya? Enggak. Langsung katanya maksimal 5 orang ini 50. 50 bukan siapa yang mau depan, masih di depan. Kita ketemu yuk. Mana? Ah, Mas Dewa. Siapa? Dapat kuasa ini. Mau emang disuruh kamu udah ke situ-situ, we. Iya. Kita gimana, Oke, guys. Ayo, Mas Dewa, kamu depan, Mas.
kita naik yang merah. Oke. Belakang dua. Eh, masa aku depan sih? Boy, kamu jangan nyopir. Jangan, bahaya. Bahaya nanti. Ayo. Aja depan yuk. Eh, iya. Ya aku enggak bisa deretan, Boy. Ayo, ayo depan aja. Masuk yang ini. Heeh. Oke. Tugas hari ini luar biasa, Mas. Wuh, dan mau depan sini dulu. Enggak. Depan aja sini. Mau tuh, mau tuh. Dadah. Pulang, Mas. Iya. Jadi kalau kamu jangan mabuk loh. Kalau suka sukanya ya ekstrim aja. Eh, jangan, tul. Mbak, sampai ketemu Gili Manuk ya. Ya. Nyebrang, yee. Nah, kita langsung ke Gili Manuk aja, Mas. Sudah? Oke, sudah. Asik banget nih, Mas Jo. Kamera dua ya, sama belakang ya, Mas Jo. Oke. Oke. Bisa kita kan ini berhenti. Oke, guys. Tuh 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 tuh. Mas ya. Fotoin Mas ya. Bikin kerang-kerangan foto langsung jadi. Tuh Mas ya. Kayak gitu tuh. Enggak apa kayak aja, Mas. Heeh. Yuk, yuk. Yo. Skip shot ya. Oke. Okay. Kita bikin ini thumbnail, yuk. Ayo, ayo. Nih, pada gak kuat lagi, guys.
Yang kemarin yang muntah siapa sih kalau yang kemarin? Mbak Dia. Mbak Dia ikut emang dia? Kan ikut yang pertama yang dulu itu. Oh iya ya. Itu tahu gak akibatnya kenapa? Karena gak ngajakin aku. Alah, ngajakin kamu apa? Ya telat, gak dari tadi. Tuh. Lagi aja ya, Boy. Pusing masuk aku naik ini masuk. Gaya-gayaan nih kamu nih. Yang terakhir itu loh, yang pas diorangi di sini, kepalanya masnya mau kejedot. Masa itu? Iya. Itu yang bikin muntah kali. Ini matanya nih. Enggak, aku sehat. Gak apa nih, jarang-jarang nemu sampai gini loh Mas Adu. Ini saking parahnya nih. Itu ngerekam ke drift itu loh. Yang terakhir, aku yang terakhir paling ngeri sih. Iya, itu ya. Dari tadi tuh enak Mas Adu, tapi barusan umum. Aku tuh takutnya gini loh Mas Adu. Wek, gitu loh. Mana estetik kok Mas Adu? Estetik gudulmu. Nih kata ke toilet juga mau ini keluar ya. Ya, mual ini. Ini masih muda mual-mual mulu nih. Gara-gara ya, tadi tuh. Mas, bagus lagi kalau kita baru weng gitu, baru udah keluar dari terus ke belakang. Jangan-jangan kesasar. Masyaallah. Ya, kita kok lupa nyariin loh. Cari bangun sampai ke toilet. Aku takutnya dia mah masuk ke sana. Takut aku. Ya wis yuk kita cari yuk. Ya. Oke, wis udah. Udah plong. Udah. Nemo. Ah udah. Keluar semua. Iya. Ya wis enggak apa-apa. Ini enggak keluar, usus enggak keluar. Ya udah yuk kita. Jangan keluar kalau kita usus. Kita lanjut yuk. Yuk. Eh, masuk loh. Apa lagi? Lah bapakku mana? Gini tuh kenapa harusnya gini? Bapak mana? Ini nih, kita absen ya. Ini nih, Moboy, Mas Adu, Entul, Mbak Naning, Mawut. Lah. Lah. Bapak ibuku mana? Kita cari. Coba. Coba teriak-teriak. Pak Edi. Pak Edi. Dia pakai baju apa tadi? Baju apa ya? Merah. Oh, merah. Bapak mana? Pak Edi. Oh, ditinggal. Ngandul sih. Tadi enggak dipasangi GPS sih sama kamu. Ngawur emang mobil rental, kasih GPS. Jangan-jangan berenang nih, Pak Edi. Enggak, jangan ngumpet nih. Iya kan ini bareng Mbah kok. Enggak ada Mas, lu mau cari di situ ya enggak ada. Jangan ada itu tanaman. Jangan-jangan dia di dalam sini. Dia kan masuk Bapak ke di semak-semak. Dia kan suka yang unik-unik. Kok aku mikirnya Pak Edi masuk ke pura toh Mas yo? Enggak boleh. Duh, kita mau cari kemana? Oh, kita tanya ke bule. Kita bertanya. Astagfirullah. Yes. Badai nyun tangklet. Dia enggak mboten. Badai nyun tangklet. Ngertos Mbak Edi mboten. Apa? Itu bukan Mbak Willy, dia enggak tahu. Enggak tahu dia. Eh, Mas, jangan-jangan berubah jadi itu. Sama Ibu Lili. Waduh. Jadi romantis banget kalau itu sih. Kita cari kemana lagi nih? Aku bingung nih. Kita kan tadi ke sini. Kita ke sini, Cebo. Apa udah berubah jadi bule ya? Kan koknya mungkin. Mungkin ya? Tapi masa berubah? Tapi kira-kira kalau jadi bule, dia itu jadi bule India, Prida apa? Thailand, Prancis, Cina, Jepang. Aku Indah. Arahnya ke Thailand deh. Ke Thailand. Swadihab. Ya udah kita cari sambil nyari. Pakai baju merah, cari yang baju merah. Pokoknya kita cari baju kuning. Baju kuning. Itu Ibu Lili tuh, baju kuning. Enggak itu. Itu pendapat. Masuk tuh. Kita enggak tahu. Not rumput apa tuh? Mana? Do not step on the grass. Kita enggak tahu, guys. Sorry ya. Berarti kita enggak boleh nginjek tanah. Jadi yep. Kita ya? Ya kita kan enggak tahu ini sudah lewat treknya ini. Iya nih. Awas lu ini enggak bisa kan. Ya udah kita jalan aja terus. Kita udah telusuri lu. Aku juga bingung. Kita belum mau makan. Kamu tadi itu Baedi. Mau tanya siapa tahu mampir ke sini. Ya enggak lah. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin ini. Aku pura-pura jadi anaknya dia kan aku depan. Enggak jadi anaknya. Nanti anak tua. Enggak entar kasih makan Mas Adu. Iya kan aku tinggal gitu itu kan enggak makan. Tuh anginnya semilir dan juga dingin ya. Coba kalian teropong. Noh, kita zoom kita enggak ketemu juga nih. Siap. Mana? Oh, Sindul nih udah dewasa, udah tahu cewek cantik nih. Ah.
apa udah aja. Masa puber deh kayaknya sih. Pak Joko udah berubah. Mana? Ini. Dulu. Mas Joko. Sadar Mas Joko. Sadar Mas Joko. Terangkanlah. Mas Joko nih aduh. Ini enggak nyangka Mas Joko. Ini akibat sering makan jatahnya orang. Iya, jadi kayak gini. Aduh, Mas Joko. Eh, kenapa harus pegang itu? Aku sampai muntrat ini. Kok ampong nih. Pernya persis. Ya, persis. Coba kamu gini. Maaf. Itu Bapak sama Ibu. Mana? Mana sih? Mana tuh? Mana? Sini. Mana sih? Kok duduk itu loh kayak orang hilang sini. Orang hilang ngabur. Gimana tuh? Mana sih? Ya kita samperin yuk. Mana? Saya kenal. Halo cewek. Ini mah gigi goda-goda ini. Enggak itu Pak sama dia. Kamu cewek-cewek belakangmu apa? Kamu enggak ada istri. Ini siapa? Enggak. Ayo kamu. Eh dia kenal coba boy 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 di sana boy. Halo kita boy. Kenal. Itu lagi fokus foto. Mana boy di? Ini kita mau cari cewek atau cari itu? Itu loh jalan tuh kayak orang pacaran itu loh. Oh, masa itu. Kalian lupa sama baju bapak pakai jaket hitam. Oh, ala itu si Adi. Ya siap pemandangannya guys, ini keren banget nih. Ngingetin ayo, kita uang 50 ribuan zaman dahulu. Eh, apa sih, boy? Boy, mulutnya masih harus ditampar. Dia mau apa? Ditampar mulutnya tuh. Emang nih. Ngomong apa, ayo? Ngomong apa, ayo? Di depan orang ngibulin. Di depan orang asik itu gua. Bilang nanti aku ceritain. Ini kebiasaan ya. Eh nggak boleh ini punya pura ini wow oh, oh. Herni punya Jami atau Herni Mas Yoyo ini yang sudah pernah pakai. Maksudnya pohon yang dulu pernah ditanam ya, sama Jami ya. Oh. Kamu yang pernah tanam. Enggak. Kita kembali ke laptop itu. Oke. Itu di sana tuh. Ini guys. Oh, ya ampun Pak Edi. Kiranya hilang, ternyata di sini guys. Halo. Bro Edi. Mati ya. Iya, coba dulu. Halo Bro Edi. Enggak, ngomong itu harus pakai bahasa. Oke guys. What is your name ini tuh? My name is Sombro. Sombro. My name is Sombro. Eh Pak Edi dari tadi kemana sih? Kita cari ini ya. Oh, padahal tak kirain naik bebek itu loh Pak Edi. Kan berdua enak. Apa sih? Hah? Ikan tuh. Oh iya ikannya gede-gede. Entul masuk loh. Dulu jangan tuh enggak boleh. Ini ikat baik. Kalau udah lihat ikat terus aja mau lihat turun. Aja. Nah, ini coba pengop-pengop. Lah. Kita hari ini mau makan nemo ya. Oh iya, waktunya kita makan siang deh kayaknya deh. Bukan aku. Udah pada lapar enggak nih? Lapar. Yo, lumayan. Yaudah yuk kita makan yuk. Aku di sini dulu Mas ya. Dan gedean ya. Yo. Yo guys. Enggak mau. Foto dari kemarin aku mau fotoin dulu dong. Ribet aman. Ini enggak fotoin. Kaki doang kan? Ini tak fotoin aku aja. Yo. Sudah, Mas, kita lanjut nanti. Soto. Sebentar ini kita fotoin. Guys, sampai. Tadi kita udah makan cuman enggak kita syuting ya. Iya. Kita makan bakso sama mie ayam. Jauh-jauh dari Bali makan bakso sama mie ayam. Bukan cilok doang. Iya, enaknya makan durian ya. Tak kirain mau. Beso. Di sini ada durian, tapi enggak ada duriannya. Terus apa tuh? Tuh lihat. Apa lagi tuh? Tuh. Tuh lihat, ada tuh. Oke. Kabel. Ya udah, oke, bentar ya. Cekin dulu ya, guys. Cekin dulu yuk. Okay. Stop. Oke, okay. Ya kita udah selesai cekinnya ya. Kubang-kubang dul. Yuk, gas. Udah mau mandi. Ya jelas. Dingin enggak? Sampai sini kalau enggak renang itu buat apa? Enggak guna atau enggak? Enggak guna. Gaya-gayaan lo. Bawa Mas Nemo itu lo. Mas Nemo enggak bawa apa-apa lo. Yo. Villa kita di bawah ya, guys ya. Hah? Kita kok kalau di bawah pasti ada buah. Hah? Ada buah. Enggak ada nih, bye. Lah, tuh, enggak ada. Ini bagus. Aku tidur di mobil aja lah. Enggak usah. Enggak pasin kamar yang ini. Mana? Itu. Kita bisa milih. Kita udah ambil sedapnya aja. Halo, Mister. Hai. Oke, jadi ini di bawah sudah ada kolam renang ya. Iya. Punya kamu. Hai, guys. Ya. Ini aku hari ini megang kameranya enggak benar, guys. Karena aku tuh
ini jalannya benar-benar random, apalagi nah, tadi pas di kapal tuh puter-puter semua loh itu. Wah, nonton bakal pusing loh itu loh. Enggak, aku enggak pusing ah. Eh, maksudnya pusing. Ya aku aja bayangin pusing. Soalnya kamu di depan ya. Iya, tuh aku kasih tahu villa kita ya, guys ya. Nih. Mana? Serius tuh. Mana? Di sini. Oh, iya Dumbra nih. Itu tuh. Wah. Eh, jangan. Hop. Tul. Enggak boleh loh, Mas Adu. Ya Allah. Tul, jangan, Tul. Masyaallah. Dia mau ngambil duren. Kayaknya masuk tuh. Oh, iya gede-gede. Gak bakalan jatuh udah. Coba nanti malam kita begadang, siapa tahu ada mak terbuk gitu. Oh iya, pokoknya jangan metek ya. Heeh. Udah jatuh. Heeh. Halo, kamu mau patul? Adul, kamu bisa terjun ya dari atas itu nanti. Ke bawah. Wah, ini cocok banget. Belum jatuh, belum matang. Iya, ditambah haram. Bisa. Ayo kan nyolong. Enggak. Terus itu kan udah enggak haram. Itu bukan nyolong, Mas Yo. Terus apa? Udah menginap di sini. Terus? Jadi kan enggak milik. Enggak milik. Tapi kalau udah jatuh memang bener ya, aku juga kayaknya tahunnya gitu, Mas Yo. Oh iya, kalau udah jatuh sih kalau bukan metik. Vila plus buah-buahnya. Oh iya nih, guys. Tepatnya 3 ya. Mau sama ngan di situ ya kayaknya ya? Oh, Pak sih. Ntar bisa nyebrang sini deh. Itu enggak tuh, paling ujung belakang tuh. Enggak, ini kuat nih. Enggak usah takut. Tokonya tadi udah aku kasihkan. Nah. Oke tuh guys, tuh pemandang ini gini. Ini rumahnya Entul, ini rumahnya Mas Adu. Satu malam jadi rumah kita. Kita numpang ya. Ya, boleh. Jadi guys, nanti kita review, seru top. Oh, bagus banget ya. Iya. Aduh, suasananya guys. Maaf ya. Minggu-minggu ini aku belum nyapu, belum sempat nyapu. Enggak apa-apa, pembantunya kan lagi pulang. Iya, maklumlah baru tak tinggal mudik. Oh, ya mau mampir dulu ngeteh. Terima kasih. Silakan. Aku mau review dulu nih. Serius? Iya, serius. Ya. Aku pengen mini Mas Joko soalnya. Oh, habis ini tak susul. Oke. Oke, guys. Jadi ini halaman depannya kayak gini ya. Wah, ini udaranya beneran sejuk, guys. Enggak main-main nih. Terus ini ruang tamunya. Ini ruang tamu TV tuh. Terus ada buat masaknya tuh, ada kompor. Terus kita mau turun lagi nih. Oke, guys, kita turun yuk. Tur. Eh, ini lagi room tour. Room tour. Kalian kemana sih? Malah kabur duluan. Ini lagi room tour loh ini. Bentar. Lampunya kok mati semua yo? Yang di sana? Iya bu. Di ruang tamu. Kayaknya kamu lupa kayak bisa nyala. Mana nih kok gak ada lampu nih mau? Ya coba ini, tapi buat kita bisa gak dapat loh. Masuk ke bawah, tok. Oi. Wah, itu gak ada lampunya. Gak ada lampunya udah. Tanpa lampu dul. Gak bisa gitu, gak bisa. Iya emang iya kok. Enggak. Nih. Serikan juga gak bisa mau ya? Belum dinyalain nih kayak. Oh toh. Tuh kan? Karena di malam kalau tidur. Ya kita tahu. Ini kamarnya kayak gini ya guys, bagus banget ya. Apa yang nangis ya Dul? Nanti malam terus. Keluarnya mana Dul? Cita. Wah, ini rumahnya Mas. Ketemu lagi. Di atas bisa, di bawah bisa nih. Ya ampun. Lampu kamu nyala enggak? Iya nyala. Dicek dulu, kayaknya nggak nyala deh. Serius? Oh, cuman lampu kecil, aku juga takut ntar. Jangan anggap itu Dul. Dul, jangan Dul. Ya udahlah, kita closing dulu yuk. Ya udah. Ntar aku belum renang. Ya udah, itu pindah konten. Udah. Room tournya udah. Oh, kayaknya kelamaan. Oke, jadi sekian dulu video dari kami, Godros Nu. Saya terima kasih. Cinta terus kepada Indonesia. Dadah.